Assalamualaikum teman-teman. Semoga sehat walafiat. Alhamdulillah, senang banget hari ini channel saya udah monetisasi. Saya ucapkan terima kasih banyak buat keluarga, buat teman dekat, dan buat YouTuber pemula yang selama ini mensupport channel saya sampai tahap monetisasi. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman juga sukses ya. Apa yang harus kita lakukan jika sudah mencapai 4.000 jam waktu tonton dan 1.000 subscriber ialah kita masuk ke YouTube desktop. Terus cek lambang dolar. Klik daftar sekarang. Tampilannya akan seperti ini. Langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Langkah pertama, klik mulai. Di sini teman-teman baca persyaratan program partner YouTube. Ini baca pelan-pelan semuanya jika sudah selesai dan paham teman-teman, klik setujui persyaratan. Sekarang kita tunggu loadingnya sampai selesai. Alhamdulillah, langkah pertama sudah selesai. Sekarang mulai ke langkah kedua. Klik mulai. Langkah kedua ialah teman-teman harus mengisi apakah teman-teman sudah mempunyai Google AdSense atau belum. Kalau belum, checklist yang tanda saya belum punya akun, lalu lanjutkan. Karena saya juga belum punya akun, jadi saya checklist yang belum punya akun, lalu lanjutkan. Di sini teman-teman disuruh memilih akun mana yang akan dimasukkan ke akun Google AdSense. Checklist 1, terus masuk ke akun Google AdSense. Teman-teman di sini disuruh mengisi data teman-teman. Hati-hati yang isinya ya teman-teman. Satu persatu baca dulu. Teman-teman disuruh memilih negara mana asal teman-teman. Tentunya pastikan Indonesia ya, karena kita dari Indonesia. Pilih Indonesia. Baca satu persatu, pahami agar tidak terlewat pengisiannya. Terus benar, juga jelas apa maksudnya. Jadi harus dibaca ya teman-teman. Thank you.
sudah membaca semuanya? Checklist? Ya, saya sudah membaca dan menyetujui perjanjian. Please buat akun. Kalau kita mau jadi YouTuber kan, kita harus menaati peraturan, ketentuan, persyaratan dari pihak mereka, karena kita kan akan bekerja sama. Jika semuanya sudah diisi dengan benar, terus klik setujui pengkaitan. Alhamdulillah, langkah ke-1 dan langkah ke-2 sudah selesai. Sekarang langkah ketiga ialah dari pihak YouTube sendiri, dia akan meninjau channel kita layak dimonetisasi apa tidak. Jadi dari pihak dia akan meninjau channel kita 1x24 jam. Kalau prosesnya lama bisa memakan waktu 3 hari atau lebih. Jadi kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Setelah 3 hari, alhamdulillah channel saya dimonetize oleh pihak YouTube. Sekarang sudah bekerja sama dengan pihak YouTube. Semoga channelku berkah, bisa bermanfaat buat orang lain dan juga bermanfaat buat saya dan keluarga tercinta. Jika telah disetujui, maka lambang dolarnya akan seperti ini tampilannya. Jika tampilannya sudah seperti ini, berarti kita harus men-setting iklan pada video YouTube kita agar pendapatan dolarnya lebih banyak. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara menyetting iklan pada video YouTube kita. Klik bacaan monetize video. Di atas itu yang ada garis biru itu diklik. Di sini pertanyaannya ingin memonetize video yang sudah ada. Teman-teman pilih putuskan nanti atau memonetize semua video sekarang. Teman-teman klik memonetize semua video sekarang. Di sini tampilannya iklan di bagian mana yang akan diterapkan. Teman-teman checklist semuanya. Sayangkan kalau video kita iklannya cuma sedikit, di depan aja apa di belakang saja. Jadi checklist semuanya. Nanti pihak YouTube sendiri yang akan menaruh iklan di bagian mana yang tepat. Setelah selesai, teman-teman checklist terapkan frekuensi. Terus sekarang kita akan mengaktifkan dolar pada semua video 1 per 1. Kita tunggu beberapa detik sampai loadingnya selesai. Terus nanti kita aktifkan 1 per 1 dolarnya. Setelah loadingnya selesai, otomatis di sini kita masuk ke bagian video di channel YouTube kita. Kita lihat bacaan monetize, di situ dolarnya masih hitam. Jadi kita akan 1 per 1 mengaktifkan menjadi hijau. Caranya klik lambang dolar tersebut. Setelah diklik, teman-teman pilih aktif atau non-aktif. Teman-teman pilih aktif.
terus klik simpan. Sekarang teman-teman lihat perbedaannya, video pertama sudah aktif dolarnya hijau dan video berikutnya masih hitam. Jadi pada dolar yang masih hitam, kita aktifkan semua menjadi hijau. Caranya seperti tadi di atas. Alhamdulillah udah selesai. Semoga channelku berkah buat saya dan keluarga saya, juga bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Semoga yang belum monetize cepat monetize, dan yang sudah monetize dolarnya semakin melimpah ruah. Amin, amin ya robbal alamin. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Jangan lupa terus nonton video aku, ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan kalau ada video terbaru dari channelku. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel aku.